Welcome back to my channel. Balik lagi di sini sama aku tentunya Maria Marcella. Di video kali ini merupakan video lanjutan dari part 1 asal usul Novizer. Jadi bagi kalian yang belum nonton part 1-nya bisa cek di sini ya guys ya. Biar kalian itu bisa tahu dengan secara detail dan juga lengkap. Oke, bedanya apakah kalau part 2 ini? Di part 2 kali ini aku akan mencoba untuk menemukan sang Novizer tersebut di dalam gameplay Among Us. Nah, tepatnya sih berada di peta The Scaled ya. Dan aku juga dapat ini dari subreddit. Jadi let's see apakah kita benar-benar bisa menemukannya atau enggak. Nah guys, ya aku sih berharap bisa menemukannya ya si Novizer tersebut. Tapi jangan sampai HP aku ya kenapa-napa ya guys ya. Oke. Tanpa berlama-lama kita bakal langsung mulai aja ke dalam gameplaynya. Tapi sebelum itu make sure bantu aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Pastinya untuk dukung terus channel aku. Thank you before. Let's go! Nah, kita kan udah masuk nih ya ke dalam game Among Us. Langsung aja kita klik free play dan masuk ke dalam peta The Scaled. Di sini nggak ada dress code yang harus kamu lakukan sih. Misalnya kan Novizer warna hitam, kamu harus warna hitam. Nggak juga ya guys ya. Dan hal pertama yang harus kamu lakukan adalah ubah diri kamu menjadi seorang impostor. Dan kita langsung bergegas ke ruangan security untuk bisa kill dummy berapa ya? Dummy 3 ya guys ya. Dummy 3, bye-bye! Nah, kita udah kill dummy 3, langsung kita report aja. Tapi di sini kamu jangan sampai terijek dari pesawat ya guys ya. Jangan sampai. Dan untungnya di sini tie ya, nggak ada yang keijek sama sekali. Jadi make sure kalian jangan sampai keijek. Jadi kalau misalnya keijek ya ulang lagi dari awal ya step yang tadi ya guys ya, oke? Nah, setelah itu kita langsung ubah diri kita kembali menjadi seorang crewmate. Dan kita harus bergegas lagi untuk masuk ke dalam ruangan security guys. Nah, di sini guys, uniknya kamu tuh harus menunggu selama 5 menit di depan CCTV-nya. Persis ya guys ya, kayak gini. Ya, aku tahu 5 menit mungkin kelamaan, jadi aku bakalan langsung cut aja ya guys ya. Tapi aku beneran nunggunya ini 5 menit, jadi aku cut dulu ya guys ya. Oke guys, ini udah 5 menit ya guys ya, tapi aku merasa kayaknya nggak ada hal aneh yang terjadi ya guys ya. Kita jalan aja, karena katanya 5 menit pas soalnya, aku juga... Guys, mati lampu! Ternyata 5 menit lebih sedikit ya guys ya. 5 menit tapi ada lebih sedikit beberapa detik gitu guys. Bentar deh, aku mendengar kayak suara-suara aneh. Tapi aku... Guys, TV-nya! TV-nya guys! Guys, itu apa ya? Oh my God guys! Guys, warna putih, biru, merah. Oh my God, kayak warna-warni ini kayak macam TV rusak atau gimana ya? Kita lihat aja kali ya guys ya. Kita bakal lihat aja apakah ini komunikasinya terdisable atau gimana. Aku pun juga gak ngerti. Tapi ini suaranya serem banget. Aduh, ini mainnya di free play sih, jadi cuma sendirian. Yaudah deh, kita bakal coba untuk ngeliat langsung aja ini ke dalam CCTV-nya ya guys ya. Kita bakal coba lihat, cek. Guys, langsung ketemu! Guys, langsung Novizer! Dia berarti di dekat, yang navigasi ya guys ya? Itu kan CCTV di kanan atas itu berada di dekat ruangan navigasi. Oh my God guys, dia benar-benar tidak memiliki visor guys. Guys, kita harus sebutkan mantra dulu ya guys ya. Novizer, Novizer, Novizer. Bener gak sih mantranya itu? Udah deh, kita lari. Mendingan kita nyalain lampunya ya guys ya. Kayaknya kan udah cukup gak sih ngeliatnya? Udah cukup belum sih? Aku takut dia bisa keluar dari CCTV tersebut. Malah kayak hantu Sadako. Kalian tau gak sih? Hantu Sadako guys. Aku gak nonton aja tahu gitu loh guys ya. Oke, kita bakal nyalain untuk lampunya ya guys ya. Dan semoga CCTV jadi benar. Oh my God, ada tulisannya Novizer. Guys, gimana nih? Sejak kapan ada tulisan gini? Udah nyalain aja cepet. Nyalain. Udah nyala ya guys ya, udah nyala. Itu aku yakin bukan CCTV-nya yang rusak yang deket navigasi. Emang didatengin Novizer kali ya? Kita bakalan cek lagi ya guys ya. Kita bakalan cek lagi. Tapi ini ada kayak suara-suara aneh lagi guys. Aku takut tahu tiba-tiba nanti dari belakang, dari mana tiba-tiba ada yang nyoel aja. Gimana tuh? Guys, ada tangan keluar.
gak bisa gerak lagi. Guys, gak bisa gerak. Oh my god, dia udah pengen lari. Benar guys, cara untuk bisa matiin CCTV sebelum dia completely gone pasti ke communication. Oke, ke communication aku bakal coba untuk disable comms-nya ya guys ya, meskipun kalau misalnya aku disable comms berarti ya tasnya juga disable ya guys ya. Cuman enggak apa-apa. Tas enggak begitu penting ya guys. Ini aku bakal rusakin dulu komunikasinya. Dan kita bakal lihat ya guys ya. Soalnya ya udah sih kalau misalnya ngerjain tas ya aku bisa deket-deketin tasnya, siapa tahu bisa atau enggak. Cuman kalau no visor ya mending usah ada gitu. Kita bakal cek ya guys ya. Kita bakal cek. Guys, masih ada no visor-nya, masih ada kok. Kok masih ada sih? Bentar-bentar, ke disable itu masih nunggu 1 menit kan? I don't. Guys, udah aku disable kok masih ada sih? Guys, kayak dia makin deket gitu. Guys, aduh minta ampun no visor, aku enggak akan, aku janji enggak akan ngulik-ngulik kamu lagi. No visor. Aduh, jangan dong, jangan keluar lagi. Aku takut banget kalau misalnya keluar lagi kayak gitu, guys. Guys, ini kenapa kayak gini tangannya? Aduh, aku mau diambil. Bentar-bentar, gak bisa dipencet apa-apa, guys. Communication-nya kok gak ke-disable. Guys, emang bener ya, kayak mau disable itu mesti nunggu 1 menitan. Akhirnya communication-nya disable dan no visor-nya completely gone. Serem banget gak sih, dia itu udah gak memiliki visor, bisa ngejar-ngejar. Kalian tahu gak sih itu kemampuan dari no visor tuh baik banget. Oh my god guys, ini sekarang aku lagi bingung nih ngerjain tasnya agak susah ya guys. Aku harus kayak gini nih, gak bisa kelihatan di map, jadi aku mesti ngerjain tugasnya. Ya udah gak apa-apa lah ya, mendingan kayak gini daripada tadi no visornya beneran nerekam aku. Gila sih, no visor itu merupakan salah satu hantu bisa dibilang ya, yang benar-benar melegenda lah di game Among Us. Oke deh guys, sekian dulu video aku untuk hari ini. Gimana, kalian suka nggak dengan cerita yang satu ini ya guys ya? Kalau misalnya makin rame, aku bakal lanjutin untuk part 3-nya dari No Visor ini. Dan thank you banget semuanya yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi bantu aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Karena itu semua gratis dan bakal sangat mendukung aku sebagai kreator. And I hope kalian semua itu stay safe ya. Jangan keluar-keluar kalau misalnya nggak perlu. Dan ya, sekeluarga semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Aku mau pamit undur diri dulu. Dadah! Thank you for watching. Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya.